kita perjuangkan hak pekerja. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas jawapan Menteri. Saya mengucapkan terima kasih di atas cadangan pihak kementerian untuk mengadakan satu garis panduan untuk kita menambahbaikkan lagi dari sudut perkhidmatan, terutama melibatkan kebajikan pekerja. Cuma selain daripada keizinan waktu solat, ialah garis panduan yang saya selalu sebut ialah peraturan pemakaian. Sebab dalam Islam, bagi wanita Islam, menutup aurat itu wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Maknanya kalau dia tak buat, dia menanggung dosa. Dan nanggung dosa bukan setakat dunia sampai ke akhirat. Jadi perkara ini sepatut menjadi satu dasar kerajaan. Sebab agama Islam menjadi agama persetuan. Ini untuk orang Islam, bukan kita kena pada orang bukan Islam. Jadi sepatutnya dalam garis panduan itu meletakkan kebenaran berpakaian patuh syariah. Tapi kita tengok banyak, terutama tengok di kedai-kedai makan, restoran, dengan pakaian tidak ada penguatkuasaan. Termasuk juga yang premis, termasuk juga yang kita bahaskan tadi tentang pramugari. Jadi saya tak sukalah kalau menteri kata kalau dah menjodok mata jangan tengok. Itu bukan jawapan yang profesional. Ni macam budak tak sekolah cara jawab tu. Jadi macam mana saya harapkan satu polisi yang menunjukkan bagaimana menghormati hak-hak beragama. Jadi saya minta pandangan dalam isu ini. Menteri jawab. Nombor satu, saya tidak ingat sedemikianlah bahawa wanita yang pemakaian baju yang lebih dari yang well revealing. Tapi saya terima baik pandangan Yang Berhormat. Sebenarnya perkara itu semasa Yang Berhormat berhujah pada ini, kementerian sedang meneliti perkara itu dan cari jalan untuk menyelesaikan perkara itu. Saya percaya itu mesti ada satu penyelesaian yang mutamad tak lama lagi. Terima kasih.